Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Abdul Afif Channel. Saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan rutinitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Indahnya berbagi, indahnya bersama. Pada kesempatan ini saya membagikan tentang rating TV Indonesia pada hari ini Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Tapi hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan hidup selamanya. Ini adalah ya dari Mahatma Gandhi. Siapakah rating terbaik pada hari ini Sabtu? Rating sinetron TV terbaik Sabtu 30 Januari 2021. Ikatan Cinta masih jadi idola masyarakat. Sampai hari ini masih Ikatan Cinta jadi idola sehingga masih berada di peringkat 1 rating sinetron TV terbaik. Dan siapa peringkat kedua? Peringkat kedua ternyata juga dari layar kaca RCTI. Amanah Wali 4 berada di peringkat kedua. Baru peringkat kedua yang terus bertahan di peringkat 3-4 antara Love Story The Series dan satunya lagi andalan dari SCTV ya. Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah satunya. Nah, inilah yang keempat. Buku Harian Seorang Istri dari layar kaca SCTV berada di peringkat keempat dan berada di peringkat kelima. Putri Untuk Pangeran dari layar RCTI dan berada di peringkat 6. Seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu tidak pernah melebihi batas kemampuanmu. Inilah yang keenam, Upin Ipin dari layar MNCTV. Dan Samudra Cinta juga masih bertahan di 10 besar, sekarang berada di peringkat ketujuh, Samudra Cinta dari layar kaca SCTV. Dan berada di peringkat ke-8, sulit bukan berarti tidak mungkin ya. Inilah yang berada di peringkat ke-8 ya. Jendela SMP ya. Serunya versi dari Jendela SMP. Dan peringkat ke-9 Nada Krishna ya dari Antv dan Jadilah Seperti Air Putih. Tidak mewah tapi sangat berarti ya. Inilah peringkat ke-10 Dunia Terbalik dari layar kaca SCTV. Dari layar kaca RCTI. Kembalinya Raden Kian Santang di peringkat ke-11 ya dari MNCTV dan berada di peringkat berikutnya Kata-Kata Bijak Anak-anak Belajar Caranya Tersenyum dari Orang Tua Mereka. Bagaimanapun keadaannya, mereka adalah mutiara hati yang diberikan langsung oleh Tuhan. Suara Hati Istri dari Indonesia berada di peringkat ke-12 dan FTV berada di peringkat ke-13. FTV berada di peringkat ke-13 dan berada di peringkat ke-14. Jika memilih lelaki, jangan termakan dengan kata-kata manisnya, tetapi pilihlah lelaki karena sifat tegasnya terhadap agama. Peringkat ke-14 Silet dari layar kaca RTTI dan berada peringkat terakhir Nazar dari kaca NTV. Itulah peringkat rating TV Indonesia pada hari ini, pada hari Sabtu 30 Januari 2021. Semoga bermanfaat, terutama bagi para penggemar-penggemar sinetron TV Indonesia mengetahui siapa, bagaimana penggemar-penggemar TV di Indonesia. Ternyata masih banyak penggemar dari sinetron Ikatan Cinta. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.